Tampilkan diri, siapa kamu yang cuba nak buat fitnah, kami akan saman kamu. Itu respon kumpulan Search apabila secara tiba-tiba muncul kabar angin mendakwa mereka mengabaikan kebajikan keluarga bekas ahli kumpulan iaitu Allahyarham Yazid Search. Dakwaan ini timbul apabila ada komen di media sosial yang membangkitkan isu berkenaan sehingga menimbulkan pelbagai spekulasi dalam kalangan netizen. Tapi, sejauh manakah kebenaran perkara ini? Adakah benar mereka mengabaikan dan tak peduli langsung keluarga Yazid? Jangan buat spekulasi dulu. M-Star dapatkan Search dan nak dengar sendiri penjelasan daripada mereka. Dengan arwah lalu dia, Yazidnya, Ramlah, Ramlah dia orang lalu berhubungan dengan apa-apa dengan my wife. So kita orang memang kalau show ke, kita memang tak pernah tak bagi dia, mesti bagi duit. So kita orang apa-apa royalty ke apa dia, so untuk saya kalau orang cakap dia dalam susah, dia tu nak suruh. Isu ni adalah satu isu yang very personal lah sebenarnya, which orang luar tak perlu campur tangan ataupun sentuh soal-soal tu. Keluarga saja. Kami tak pernah abaikan hak arwah Yazid. Kami pastikan waris dia ada dalam kontrak. Setiap royalty yang kami terima terus ke waris Yazid. Ini hari ini tak banyak orang tahu dan tak perlu kita nak beritahu siapa yang pandai-pandai cakap saya abaikan keluarga arwah apa semua ni. Tolonglah jangan sibuk dengan hal saja. You all jaga your family sendiri. But I think this is kita tak suka. Benda yang berulang-ulang kan. Tapi benda ni sebenarnya dah lama. Tak adalah segolongan yang cuba nak stir balik benda-benda macam ni kan. Tanya Dato' Amy, tanya Liri, tanya Man. Hak Arwah Yazid tidak pernah dinafikan. And you can call Universal, you can call label, you check with them. Perlukah kita buat sampai ke tahap tu? Come on lah, Malaysian is not that stupid. Waris Yazid ada di dalam kontrak kami. Itu yang pasti. Dan kami sentiasa menjaga hak dia, kepentingan dia. Ada waktu-waktu tertentu kami akan berhubung dengan dia, tanya khabar. Di konsert kami jemput datang, kami hantar limo ambil isteri arwah. Konsert pun kita orang memang bagi dia punya buat dia sampai sagwati. Tak pernah apa-apa kalau dia nak ada sakit dia akan beritahu. So kita orang at least memang itu kita orang punya janji dengan arwah. So macam mana mungkin bila jadinya perkara sedemikian, sikit sebanyak orang akan berfikiran negatif terhadap kumpulasa. Kenapa abaikan, kenapa itu ini. So dah mencemarkan imej baik. So macam mana abang sini apa boleh komen? Saya penjelasan ni menjawab segala fitnah yang ada ni kan. Kalau dong masih over lagi apa semua, tampilkan lagi siapa kamu yang cuba nak buat fitnah, kami akan saman kamu. Sebab benda ni kami tak suka. Sebab kami punya jaga hak arwah ni. Anak lelaki dia ada di dalam kontrak kami. Okay, ini saya nak pastikan. Kami tahu dia tak sihat. Minggu lepas dia berbual dengan saya. Dia tanya everybody, saya nasihat dia jangan buat kerja teruk sangat. Kita bukan budak-budak lagi. Adakah orang tahu yang kita ni berkomunikasi? Tak perlu kita bawakan kat luar. Kadang-kadang konsert kami bagi sagu hati yang tidak ada dalam kontrak. Kami bagi sagu hati. Kami bagi contribution from search to the family. Public tak tahu. So, jangan buat tuduhan, jangan buat tomahan kat search. Kamu semua yang cuba nak buat tomahan ni, hentikanlah benda ni. This is 2024 lah. Orang Malaysia kena berubah. Stop this fitnah, tomahan. Kami tahu, kami kenal pasti siapa, tampillah. Kami akan saman kamu on slandering. Memfitnah kami. Kita tak suka benda-benda macam ni. Sebab benda-benda ni, benda yang memburukkan nama search.